Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasulnya yang paling mulia, kepada keluarganya, sahabat, serta siapa saja yang meniti jalannya sampai hari pembalasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keputrian kali ini kita akan membahas tentang kemuliaan wanita dalam Islam. Secara fitrahnya, wanita bersifat feminim, lembut, dan tidak mempunyai tenaga yang kuat dibanding laki-laki. Yang paling dominan, ia mempunyai kelebihan memiliki perasaan yang kuat, penyabar, dan hati yang lembut. Seiring berjalannya waktu, pada saat ini setiap wanita dapat bebas menentukan hidupnya, bebas melakukan apapun dan menjadi apapun. Sekarang banyak ditemui kegiatan pemberdayaan wanita, kesetaraan hak dan aksi tentang wanita. Buruh yang saat ini pun membawa isu tentang wanita. Mereka menggembar-gemborkan pemikiran dan anggapan mereka bahwa wanita harus disamaratakan dengan laki-laki. Secara keseluruhan, pergaulan, kebebasan, hak, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Mereka beranggapan bahwa perempuan di zaman sekarang, lebih spesifik lagi perempuan dalam Islam, adalah perempuan yang banyak didiskriminasi, intimidasi, banyak tekanan, kurang bebas, terjerumi, dan lain-lain. Mereka beranggapan bahwa semua itu adalah merendahkan martabat perempuan. Padahal ketika Islam datang, wanita diangkat harkat dan kemuliaannya. Kalau kita membaca sejarah kuno, berarti ini sama saja wanita saat ini ingin memasuki kembali masa kelam wanita. Sekarang kita lihat bagaimana wanita pada zaman Romawi kuno. Wanita merdeka di Romawi kuno adalah warga negara, namun tak dapat memilih atau memegang jabatan politik. Wanita Romawi dibatasi oleh banyak larangan dan tidak dapat sebebas pria. Sementara pria Romawi diperbolehkan untuk memukul istri-istri dan budak mereka. Pria juga diperbolehkan untuk berhubungan seks sesuka hatinya dengan istri atau budak wanitanya. Romawi memiliki sebuah slogan yang memang slogan itu suatu pernyataan bahwa penindasan wanita begitu ketara di Romawi. Slogan bangsa Romawi terhadap wanita, ikat mereka dan jangan dilepas. Suami boleh mengatur istri secara penuh dan berhak pula membunuh istri tanpa gugatan hukum. Mandi bersama antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang biasa dan lebih dari itu. Romawi mempertontonkan aurat wanita dalam suatu kontes yang disebut fakuoro. Pada masa pendirian Roma, tahun 753 sebelum Masehi, urusan seks menjadi urusan yang tidak dapat dipisahkan dalam aspek politik dan sejarah Romawi. Perkembangan awal Romawi diawali dengan pemerkosaan wanita-wanita Sabine pada tahun 750 sebelum Masehi. Pemerkosaan ini untuk membentuk bangsa Romawi yang kekurangan wanita-wanita subur. Sejarah wanita pada zaman Yunani kuno. Meskipun bangsa Yunani dikenal memiliki kepandaian yang luar biasa dan lebih maju karena penemuan-penemuan ilmiahnya, mereka tetap memperlakukan perempuan jauh dari kata pantas. Bangsa Yunani memiliki keyakinan perempuan hanya memiliki dua tujuan dalam kehidupannya, yaitu menjadi ibu dan yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dan wanita yang subur akan dirampas dari suaminya untuk melahirkan anak-anak bagi negara dan laki-laki lain, seolah-olah wanita adalah mesin produksi. Pada abad 4 sebelum Masehi, Pseudo Demosthenes menyatakan di depan majelis warga negara, kita harus memiliki pelacur untuk kesenangan, selir untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, dan pasangan kita untuk memberi kita anak-anak yang sah dan menjadi penjaga setia rumah kita. Wanita pada masa itu tidak berhak memiliki apapun,
Pendidikan hanya untuk anak laki-laki. Wanita tidak berhak belajar membaca atau menulis. Wanita dari kalangan elit diperlakukan sebagai tahanan. Selalu diawasi oleh penjaga, tidak boleh ke tempat hiburan, dikunci di dalam rumah apabila suaminya pergi. Tugas utamanya melahirkan anak dan membesarkannya. Apabila anaknya perempuan, kebanyakan dari mereka dibunuh ketika lahir atau dijual ke rumah bordil untuk menjadi penghiburnya ketika sudah dewasa. Wanita dari kalangan bawah hanya menjadi komoditi untuk diperjualbelikan. Sejarah wanita pada Cina kuno. Patriarki merupakan sistem sosial dan falsafah di mana pria dianggap lebih unggul daripada wanita. Dan karenanya pria lebih memiliki banyak kekuasaan dalam mengambil keputusan daripada wanita. Konfusianisme merupakan puncak dari perkembangan masyarakat patriarki di Tiongkok dan menekankan perbedaan antara jenis kelamin dan peran yang mereka miliki dalam keluarga. Ideologi ini terus berlanjut lewat dinasti Tang. Ketika pada saat itu, gadis diajarkan sejak dini untuk mematuhi bapak mereka, lalu suami mereka, dan kemudian anak mereka. Selama dinasti Song, cendekiawan Konfusianisme mengembangkan lebih lanjut tradisi masyarakat patriarki dengan lebih banyak pelarangan kepada perempuan, termasuk tradisi mengikat kaki yang dilakukan gadis pada usia dini. Sistem pernikahan Tiongkok tradisional lebih menguntungkan pria daripada wanita. Tujuan utama wanita yang sudah menikah, terlepas dari status sosialnya, harus menghidupi paling tidak satu anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarganya. Karenanya, wanita hanya dihargai karena bisa melahirkan. Masyarakat kelas atas menganggap menantu perempuan sebagai barang oleh orang tua suami, bukan sebagai istri. Ini berarti bahwa istri harus tunduk kepada mertua. Mereka diharapkan berperilaku sempurna, termasuk menahan batuk dan bersih di hadapan orang tua suami mereka. Istri tidak dapat meninggalkan ruangan mereka atau menerima hadiah dari kerabatnya tanpa izin. Di Tiongkok atau di Cina kuno, matematika menjadi kunci dalam perhitungan konstruksi tembok raksasa yang panjangnya mencapai ribuan kilometer. Angka-angka menjadi sedemikian penting sehingga memainkan peran krusial dalam menjalankan kehidupan di istana kerajaan. Kalender dan gerakan planet mempengaruhi semua keputusan kaisar, sampai ke perencanaan agendanya baik pada siang hari maupun pada malam hari. Penasehat kekaisaran memberikan sistem yang memastikan kaisar dapat meniduri 121 perempuan di istana dalam waktu 15 malam. Sistem tersebut didasari konsep matematika yang bernama geometric progression. Sejarah wanita India kuno. Pada tahun 300 sebelum Masehi, wanita di India kuno hanya menggunakan selembar kain untuk menutup bagian bawah mereka. Kemudian, budaya di India ini pun lambat laun berganti berdasarkan lingkungannya. Ada yang menyebutkan karena iklim panas di sana akhirnya membentuk beberapa perubahan pakaian wanita. Wanita pun akhirnya melakukan apa yang menurut mereka nyaman. Bahkan, wanita tak menutup bagian dadanya diterima sebagai norma di banyak tempat di India. Di sisi lain, wanita kelas atas telah berpakaian lengkap. Wanita lain masih banyak yang pergi tanpa pakaian selai pun di depan umum. Kemunculan kerajaan Mughal turut membantu perubahan pakaian wanita di India yang lebih tertutup dari kepala sampai dada. Kerajaan Mughal melahirkan pakaian mirip salwar kamis yang hampir dipandang sebagai salah satu pakaian umum di India saat ini. Kerajaan Mughal menjadi negara adikuasa dan salah satu kerajaan terbesar di dunia yang menorehkan tinta emas kejayaan peradaban Islam di India. Salah satu peninggalannya yang masih kita tahu adalah Taj Mahal. Pada masa India kuno, kedudukan wanita hanya sebagai barang pelengkap bagi kaum pria. Bahkan dikenal istilah Sumangali Dharma yang berarti kesetiaan dan pelayanan seksual secara total seorang istri kepada suaminya. Bahkan dalam tradisinya, seorang istri memanggil suaminya dengan panggilan yang mulia, bahkan Tuhan. Dan jika suaminya meninggal, maka setiap janda harus melakukan tradisi sati, yaitu tradisi membunuh dirinya sendiri sebagai bukti pengabdian terhadap suaminya.
Dan satu lagi yang menarik dibahas yaitu tentang Ganika. Ganika adalah jenis prostitusi Kindia kuno yang dianggap paling wah di dunia ini, yang telah dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan di negeri Hindustan ini. Tak seperti wanita-wanita biasa yang berkecimpung di ranah ini, Ganika sangat terhormat, bahkan punya kedudukan yang tinggi. Ia pun tak melayani rakyat biasa saja, tapi raja-raja juga para bangsawan lainnya. Meskipun mereka punya kedudukan tinggi, tapi pada kenyataannya Ganika tetaplah hanya sebagai alat pemuas. Menjadi Ganika adalah semacam kehormatan bagi yang terpilih. Alasannya yaitu karena terbukti mereka memang cantik, tubuhnya bagus dan juga pandai menari, serta juga tentang kehidupannya yang lebih baik. Kehidupan Ganika sangat terjamin segalanya. Meskipun begitu, Ganika harus memenuhi syarat yaitu tidak boleh menikah atau mempunyai suami dan tidak boleh menolak perintah. Jika menolak perintah, maka ia dihukum sebanyak 100 kali cambukan di depan umum dan denda sejumlah uang. Kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Pada masa sebelum kedatangan Islam, di Arab dikenal dengan zaman jahiliyah. Disebut jahiliyah karena di fase itu manusia bisa dikatakan hidup dengan hasrat atau hawa nafsu yang membabi buta tanpa menggunakan akal dan pikiran mereka. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa akal dan nafsu harus saling sinkron sebagai instrumen dalam melakukan sesuatu. Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Bangsa Arab telah menganut berbagai macam agama, akhlak, adat istiadat, dan aturan sebelum Islam datang. Wanita di masa jahiliyah kala itu benar-benar dibatasi oleh hukum, namun tak memiliki perlindungan hukum. Ada hukum-hukum yang khusus dibuat untuk wanita dan senantiasa mengikutinya, yaitu wanita terhalang dari hak mewarisi secara mutlak karena warisan terbatas untuk kaum laki-laki dalam pandangan mereka. Orang-orang Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang gemar mengembara dan senang berperang. Kehidupan mereka sedikit banyak tergantung pada hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa atau suku-suku yang telah mereka taklukkan. Di samping juga mereka memperolehnya dari perniagaan. Dalam hal pembagian harta warisan, mereka berpegang teguh kepada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Pada masa itu, waris-mewaris terjadi karena tiga sebab, yaitu karena adanya pertalian kerabat atau hubungan darah, pengakuan atau sumpah setia, dan pengangkatan anak. Sebab-sebab itu masih belum mencukupi sebelum ditambah dengan dua syarat tambahan, yakni sudah dewasa dan merupakan laki-laki. Pada masa jahiliyah, anak laki-laki yang belum dewasa serta perempuan tidak berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua yang telah meninggal. Bahkan mereka beranggapan bahwa janda dari orang yang meninggal itu dianggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari si ayah kepada anaknya. Suami berhak menceraikan istrinya pada waktu kapanpun tanpa jumlah tertentu bagi perceraian itu. Dan ia juga berhak untuk merujukinya pada waktu di kapan saja, sedangkan wanita tidak mempunyai hak semacam itu. Yang ketiga, tidak ada jumlah tertentu mengenai banyaknya istri. Seorang suami boleh mengawini 10 orang wanita, 20 wanita atau lebih banyak dari jumlah itu. Yang keempat, istri merupakan bagian dari harta peninggalan suaminya. Maka apabila suami meninggal dunia, maka istri diwarisi oleh anak-anaknya yang bukan dari wanita itu. Berikut peninggalannya. Selanjutnya, bahwa sesudah itu, para anak-anaknya berhak untuk mengawininya atau mengawinkannya dengan orang-orang yang mereka kehendaki. Yang kelima, yaitu menanam hidup-hidup anak perempuan tersebar luas di berbagai kabilah di Jazirah Arab karena kekhawatiran akan kefakiran dan khawatir mendapatkan celak. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 58 yang berbunyi, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah.
Jadi, bila seseorang dari orang-orang musyrikin itu dikabari tentang kelahiran anak perempuan, maka wajahnya menghitam karena membenci apa yang dikabarkan. Hatinya syarat dengan kesedihan dan kegelisahan. Lalu ia menisbahkan kepada Allah apa yang tidak ia ridhoi untuk dirinya sendiri. Wa idzal mau'udzatu su'ilat bi'aydam biqutilat. Dan jika anak perempuan yang pernah dikubur hidup-hidup ditanya oleh Allah, karena dosa apa engkau dibunuh oleh orang yang membunuhmu? At-Takwir ayat 8 dan 9. Yang keenam, anak perempuan adalah sesuatu yang tidak mereka sukai, di mana mereka selalu memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjauhkan diri dari anak perempuan. Wanita dalam ajaran Yahudi dan Nasrani. Dalam ajaran Yahudi, seorang ibu yang melahirkan bayi perempuan dianggap perempuan najis selama 2 minggu. Sedangkan bila melahirkan bayi laki-laki dianggap perempuan najis hanya selama 7 hari. Imamat pasal 3 ayat 5. Kemudian, seorang istri harus tunduk kepada suaminya seperti tunduk seorang hamba kepada Tuhannya. Efesus 5 ayat 22-24. Doktrin Yahudi Salmut mengatakan tak perlu malu bertelanjang bulat di depan umum. Kemudian, wanita dipandang sebagai makhluk yang terkutuk karena ia telah menggoda Adam untuk makan buah huldi yang dilarang Allah sehingga mereka berdua dikeluarkan dari dalam surga. Taurat menyatakan wanita lebih jahat daripada maut. Bagi wanita yang haid atau menstruasi, biasanya orang jahiliyah, khususnya Yahudi, menempatkannya di luar rumah, di bagian belakang yang terpisah. Bahkan bukan hanya tinggal saja yang tidak diboleh bersama, makan pun dilarang. Ia harus mengurus keperluan makannya sendiri sampai masa haidnya berakhir. Dalam Kejadian 20, diceritakan karena takut kepada penguasa, Nabi Ibrahim terpaksa menyerahkan istrinya Sarah, dibawa peri Gerar untuk dijinai. Yahuda berjina dengan anak menantunya sendiri bernama Tamar. Dalam 2 Samuel 13, 1.16 diceritakan bahwa Amon, putra Nabi Raja Daud, memperkosa adik kandungnya sendiri bernama Tamar. Bahkan setelah diperkosa, lalu Tamar diusi Onon. Demikian diceritakan dalam Kejadian 3.870 dan Sinular 4.5 berisikan tentang pelecehan terhadap wanita. Itu adalah sekelumit sejarah tentang bagaimana perlakuan terhadap wanita dan kedudukan wanita di negaranya atau di agamanya. Sekarang mari kita bahas bagaimana Islam meninggikan dan menaikkan derajat kemuliaan wanita.